Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini kita sambung. Kita masih lagi dalam wajib haji. Wajib haji ada 6. Pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Ini disentuh hari itu. Dan hari ini kita nak sentuh beberapa perkara yang biru. Kalau sempat habis sampai 6 tu, kita sentuh hari ini. Iaitu pertama, yang ketiga itu bermalam ataupun mabit di Muzdalifah. Wajib haji yang ketiga. Kemudian wajib haji yang keempat, melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam ataupun mabit di Mina pada 11, 12 dan 13. Yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Okey, seperti mana kita ulang balik. Rukun haji yang pertama, rukun ini dia pergerakan yang berselang-seli antara rukun dan wajib. Kita tengok balik. Okey, niat ihram haji dia adalah rukun. Dan kita nak niat itu mestilah di miqat. Kemudian bila dah niat, kita kena jaga larangan-larangan ihram dia dalam wajib haji. Kemudian barulah layak orang nak berwukuf. Orang berwukuf ni dia mesti dah niat haji, kan? Okay, kita pun dah sampai tiba dah waktu dia, 8 hari bulan kita bergerak menuju ke bumi Arafah. Saya masih pening lagi sebab dia nak dapat, sebab waktu ni dekat sana tidur baru bangun ni. Kita bangun tadi dia jadi mangai sikit, dia nak mata pun dia ni sikit. Buat berdua ni larangan ihram. Kemudian kita bergerak menuju Arafah, berwukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, petang tu kita bergerak menuju ke Muzdalifah sehingga sampailah selesai semua pihak muasasah ataupun pengurusan tabung haji, selesaikan semua jemaah-jemaah haji ini dalam jam pukul 11 selesai semua masuk Muzdalifah untuk bermalam atau mabit Muzdalifah. Nanti kita tengok khas mabit Muzdalifah hari ini. Kemudian kita akan masuk dah waktu melontar. Kita laksanakan lontaran Jamratul Kubra. Bila dah melontar tu, kita boleh bertahlul ataupun bergunting. Maka kita dah melepaskan 10 pantang larang ihram kecuali 3 berkenaan dengan berseronok-seronok, mukadimah jima, berjima dan juga berkenaan dengan nikah kahwin. Okey, kemudian kita teruskan berada di Mina, bermalam di Mina pada 11, 12, 13 dan Zulhijjah. Dan berada di Mina itu, bermalam di Mina sekurang-kurangnya 6 jam, 5 jam setengah, 6 jam mesti berada pada malam tu di Mina pada hari 11, 12 dan 13. Di samping situ juga kita melaksanakan lontaran di ketiga-tiga jamrat pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Habis selesai kita di Mina, kita pulang balik ke Mekah untuk kita tawaf. Kalaulah tak selesai lagi tawaf sa'i, bagi orang yang haji tamattu memang dia kena buat sa'i lah. Kalau orang yang haji kiran ataupun haji ifrad, dia dah buat sa'i, dia tak perlu sa'i lah. Jadi siapa tak buat sa'i, selesaikan sa'i, maka selesailah keseluruhan kerja-kerja haji dia.
Kemudian tertiblah pada kebanyakan rukun ini, pergerakan lebih kurang pergerakan kita yang biasa dibuat oleh pihak tabung haji, kan? Jadi kalau package dia berbeza, kan? Dia mungkin berlaku wukuf ni terus tawaf, kan? Ataupun lepas wukuf ini dia terus melontar. Ini ada pecah pekerja-pekerja, petugas-petugas tabung haji, kan? Okey, tak apa, itu nanti kita akan lihat. Okey, itu lebih kurang kita nak dapat gambaran pergerakan kita. Ada yang dah dapat surat, dah dapat surat dah. Ada yang merayu. Semalam saya dapat berita, kata siapa-siapa yang merayu dapat kena bayar penuh. Betul? Ya. Sehingga semalam lah. Saya tak tahu soal tak saya hari. Tapi untuk kefahaman tu, siapa saja yang merayu, merayu dia dapat tak sihat, nak cari orang teman. Yang dapat ni dia akan bayar penuh. Orang muda, contohlah orang muda pun macam saya, tiba-tiba tak larat apa semua, ada nak ada orang teman, seorang nak berjantan, nak bawa adik untuk ni. Yang adik ni kena. Orang tua yang merayu 75 tahun ke atas, kan, dia dapat RM22,000. Orang tua, contoh mak ke nak bawa dia punya ni, anak dia irit RM22,000. Seorang yang dapat perempuan nak ambil mahram dia, pergi. Itulah yang setahu saya, faham saya, eh. Okey, tahniahlah yang dah dapat surat, eh. Inilah gambaran kita punya pergerakan haji. Kalau RM22,000, kembilang RM36,000. Sikit lagi lah, jual tanah yang kat belakang tu, boleh pergi kembilang. Tanah banyak pun buat apa, nak pergi je seumur hidup sekali. Okey, hari ini kita cerita mabit di Muzdalifah, wajib haji yang ketiga. Peti mabit berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika, mulai separuh malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar hari tersebut. Okey, walaupun seketika, berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika, dia macam wukuf juga. Walaupun seketika, waktu dia tu dah sampai, kita berada sebentar pun sudah memenuhi tuntutan ibadah tersebut. Macam wukuf dia selepas gelincir matahari sehingga waktu dia sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Kita berada dalam tempoh itu walaupun sebentar sudah dikira berwukuf. Begitu juga dengan mabit Muzdalifah, berada sebentar dalam tempoh yang telah ditetapkan, sebentar pun sudah cukup. Bila waktu dia? Mulai separuh malam 10 Zulhijjah. Bila habisnya? Sebelum terbit fajar esoknya. Contoh hari ini 9 Zulhijjah ni siang, maghrib setinggi masuk 10 Zulhijjah. Okey, pukul 7:30 tak masuk lagi mabit, pukul 9 tak masuk lagi mabit, pukul 10 tak masuk lagi mabit, pukul 11 tak masuk lagi. Jangan nanti bila sampai dia pukul 10 dia kata sudah bermalam. Belum, dia ada masa dia. Bila masa dia? Cara kiraan dia. Bagaimana cara kiraan separuh malam? Kira beza antara waktu maghrib, waktu subuh berapa jam bahagi dua. Maknanya daripada maghrib sampai subuh berapa jam. Kemudian campur dengan waktu maghrib tersebut. Waktu maghrib campur separuh. Dibagi dua tu daripada maghrib. Okey. Daripada okey, kira tujuh tu lah. 6:15 maghrib. 6:15 subuh, 5:15 daripada maghrib sampai subuh ada 11 jam. Bagi 2, 5.5 jam ataupun 5 jam setengah. Okey, dia ambil daripada maghrib 5 jam setengah. 7:15 sampailah 11:45. Itu 5 jam setengah.
maka sebelah 45 itulah bermulanya separuh malam. Jadi tak bolehlah kita sampai pukul 10 sudah kira bermalam, belum lagi. Sebab ada orang yang dia pandai-pandai. Dia bukan pandai. Dia pandai-pandai. Dia baca sekali lagi. Dia suka membaca dan dia diharapkan dengan bacaan itu dia faham. Tapi sebenarnya tak faham. Dia ingat bahawa berada waktu malam di Muzdalifah sudah cukup. Dia faham macam itu. Dia pun pandai-pandai. Ini ada iklan lampu kereta menyala nombor WMG 7195, haram malu. Apa dia? Sebab puas lagi nak balik tak boleh start tu je. Bateri week WMG 7195. Ok, itu dah. Dia pandai-pandai ni dia nak buat dia punya program sendiri. Dia pun daripada Muzdalifah dia tak ikut rombongan, dia ikut sendiri. Lepas dah mengukur tu dia pun jalan terus. Jalan petang tu, lepas zuhur tu pukul 4 dia bergerak dah. Asal dia sampai dekat Muzdalifah dia duduk apa semua. Pukul maghrib dia dekat Muzdalifah pukul 9. Dia relax lagi pukul 10 dia kata sudah bermalam. Ni jenis pandai-pandai dia bergerak seorang ataupun dipanggil ada 2-3 orang kawan dia. Lepas tu pun dia ingat dah bermalam, dia pun bergerak menuju ke Mina nak melontar. Pukul 11 dia sampai kat Mina. Dia kata malam dah juga ni boleh melontar. Itu jenis pandai-pandai. Yang pandai ni tuan-tuan. Jadi kita bagi faham. Bagi faham maknanya kita tahu tak masuk lagi. Bila masuk sebelah 45. Kiraan tadi macam mana? Maknanya masuk maghrib sampai subuh kita bagi 2, ada 5 jam lebih. Kira daripada maghrib 5 jam lebih itu sampai mana sebelah 45. Lepas sebelah 45 baru masuk bermalam di Muzdalifah. Berakhir dia bila? Sebelum terbit fajar subuh esok. Maknanya ada 5 jam kita waktu dia. Itu yang bertumpu orang semua tu. Penuh jalan raya ni tak ada kereta, semua bas 4 lorong. Bas potong sana, potong sana, potong sini. Boom, langgar orang kelintang. Sebab dia melintas, orang tak nampak dia. Langgar. Accident tepi sebelah, kita pun berehat. Bagi kita lah tu. Tunggulah nak settle tu. Nak settle tu lambat lah. Bas belum-belumba. Ada waktu yang cerah, ada waktu gelap. Dia melintas, dia perasan orang nampak dia, orang tak nampak dia. Di Mekah ni orang bawa laju kereta. Saya tanya pasal apa bawa laju-laju, kalau kenapa bawa laju? Dia kata kalau bawa slow accident. Macam tu, bawa slow accident. Dia kena bawa laju. Dia kena ikut sama. Bam, langgar orang, marah. Dah alat lah gitu, kan? Dia tak macam kita, kan? Dia bergaduh. Lepas, kalau nak claim insurans, tunggulah situ, panggil yang insurans apa buat apa semua. Jadi lambat kerja. Okey, ini kiraan, maknanya dikatakan separuh malam. Okey, bila dah sampai separuh malam tersebut, bukan kata tiga ni, ada 4 amalan. Ada 4 amalan yang telah masuk. Okey. Ada 4 amalan yang telah masuk ketika separuh malam tersebut. Pertama, mabit di Muzdalifah dah boleh mabit. Di Muzdalifah. Yang kedua, waktu melontar Jamaratul Kubra pada 10 Zulhijjah sudah pun masuk. Yang ketiga, tawaf dan sa'i haji dah masuk. Yang keempat, bergunting ataupun bercukur pun dah masuk. Ada 4 perkara yang dah masuk sebenarnya ketika masuknya separuh malam. Bagi kita mungkin mabit di Muzdalifah, kan? Tapi mungkin ada orang terus melontar sebab masuk dah waktu.
petugas-petugas tabung haji kadang-kadang dia selepas wukuf di Arafah dia patah balik ke Mina sebab nak menguruskan orang Mina. Dia siap kemah, siap apa semua-semua. Kita berada di Arafah, dia tengah hari tu dia dah patah balik, dia wukuf-wukuf, dia patah balik. Petang tu dia dah buat persiapan untuk nak menerima orang masuk Mina. Jadi dia buat persiapan tu berlegar kat tepi, ada yang buat persiapan yang apa ni, package yang mahal dekat dengan tempat melontar tu. Tiba-tiba tengah malam tu dah masuk waktu pukul 11.45, dah masuk, dia ada di situ. Jadi dia mungkin pergi melontar dulu. Sebab waktu dah masuk, kita berada di Muzdalifah. Maknanya masuk waktu tu, dia dah masuk, dah boleh buat. Pergi melontar untuk Jamratul Kubra, 7 biji anak batu, dia terus bergunting. Sebab buat 2 daripada 3 sudah boleh bertahlul. Dia gunting dan dia gugurlah 10 pantalan ihram dia di jamrah. Ada orang yang terus tawaf dan sa'i. Ada orang terus tawaf sa'i lepas daripada wukuf Arafah, terus dia pergi Mekah. Dia pergerakan-pergerakan yang tidak ramai lah. Macam kita pergerakan ramai ni, kita jangan buat pandai-pandai. Sebab kita first time. First time ni haji ni haji yang haji wajib kita. Ikut saja. Ha, kalau ada rombongan yang ramai, macam dia bilang, dia ada rombongan ramai untuk bawa tawaf. Memang kita ada bawa untuk tawaf. Tahun lepas saja dekat 300 orang yang ikut untuk tawaf. Jadi kalau itu ikutlah, sebab dia ada kumpulan, ada mutawif dia, ada ustaz jaga dia. Ha. Kalau dah kita dah 3-4 kali pergi dah pandai, tak apa. Kan? Ha. Kalau first time ikut saja. Ha. Kalau rombongan ni ikut tawaf, pergi ikut. Kalau rombongan ni yang untuk pilih untuk Muzdalifah, Muzdalifah. Maknanya dah masuk tawaf, dia pergi ke Masjidil Haram. Pukul 10 dah sampai Masjidil Haram. Rehatlah dulu. Nak tawaf tak boleh lagi sebab tak masuk waktu. 11.45 masuk berehat. Pukul 11 dia berehat lagi. Anak orang Arab ramai lah. Sebab budak-budak Arab ni malam raya penuh lah dekat dataran. Keluarlah anak-anak Arab. Semua hitam. Mereka pakai standardnya hitam. Semua. Dekat dataran pun penuh orang. Tapi kosong. Masuk 11.45 kita pun tawaf. 15 minit clear. 15 minit selesai. Haji Ifrat dia dah kata tak perlu sa'i dah. Tak perlu sa'i. Dia dah buat sa'i awal. Orang haji kira pun dah buat sa'i. Orang tamatuk je pergi buat sa'i. 45 minit ataupun sejam clear dah. Dua ni. Naik bas pula, zoom. Pergi ke Muzdalifah. Lalu saja selesai. Itu contoh maknanya masuk dah waktu dia. Nak cerita masuk waktu. Maknanya separuh malam. Bila 11.45 separuh malam dah masuk beberapa amalan. Okey, ini orang yang pandai, yang pandai dia boleh buat sendirilah. Yang pandai-pandai tu kalau dia tak faham jadi bermasalah, Okey, ini jemaah haji di Muzdalifah. Lalu lepas wukuf, pihak muassasah akan ambil lah bas maktab 78 standby. Kita pun bergeraklah, angkatlah beg-beg kita, kan? Beg tabung haji ada, hak beg gemilang ada. Ini blanket ni kena sponsor, Maybank sponsor lah, tika, kan? Sampailah kita habis clear dalam jam 11 tu, sampailah di dataran Muzdalifah. Muzdalifah ni tak ada kemah apa. Jangan tuan-tuan rasa terinaya pula. Kami dilambatkan di tengah padang. Khemah tak ada, apa tak ada, dibiarkan begitu saja. Jangan buat macam tu. Daripada mana ni kusuh ni berbahas sempak jam lah. Macam tu dia, di mana ada tempat ni, tempat yang 5 jam je nak duduk. Ini baru sampai ni, baru tengah buka, relax lagi apa semua, kan? Ni tu tengah minum dahaga. Tuan-tuan nanti dekat Arafah tu ada barang-barang apa semua minuman masuk bubur dalam beg. Jangan biarkan. Ini kalau kamu nak tinggal, tinggal lah biskut ke apa semua. Kat sini nanti tengok orang je.
tengok orang tu bawa air, ada air sikit lah, dahaga lah. Ha, bawa kita punya dahaga kat sini, ni panas ni, ni dataran ni panas ni, bang, musim panas ni, ni musim panas lagi 48-50 darjah ni. Malam ni dia hangat ni. Ha, ni dahaga nampak, minum. Ok, ni baru sampai. Ha, ni dah tengah malam sikit lah. dalam pukul 11 lebih, pukul 12 dah pakat lena lah, tidur lena lah, letih lah. Tak kira lah tuan-tuan, tak pernah tidur kat tengah padang lah, tidur lah tuan-tuan. Belajar-belajar lah, tidur. Tak payah tidur tilam lah, kalau nak pergi ni tak payah tidur tilam lagi. Try tidur dekat bawah, lapik lah apa-apa. Biasakan tidur sini. Ni letih lah ni, tidur. Tak kira lah, kaki hang, kaki aku. Yang ni tak boleh lena duduk. Ni lena dah. Ni ramai ni. Mana? Ni tanda sebelakang. Okey. Pukul 3, pukul 4. Kita pun diarahkan untuk bergerak balik ke Mina. Dah selesai dah. Maknanya dah 9.45 ni, dah pukul 2.3 dah selesai lah kita punya. Dah sudah pun bermabit di Muzdalifah. Cuma rombongan kita tak dipanggil lagi, kita tunggulah. Maktab berapa? 74, 75, 80 ke, kita ingatlah. Okey. Yang ini semua pada dah bangun lah. Dah nak beratur, nak dapatkan bas. Yang ngantuk ada lagi. Yang ni pun ambil peluang tidur lagi, tak apa. Yang ni dah standby nak balik dah, tak larat dah ni, tak larat dah. Aku dah terkencin apa semua ni dah semua ni. Bas cepatlah sampai ni. Inilah suasana Muzdalifah. Apalah biar kami lambat kat sini. Pihak tabung haji tidak bertanggungjawab. Pihak gemilang apa buat kami macam ni. Biar kami di sini. Cari sendiri tempat patut sediakan. Ingat Muzdalifah ni kampung kita kan? Ini tempat untuk jemaah Malaysia. Ambillah kau. Dapat sampai pukul 11. Tengok. Mana lo tempat dah. Dia tengok sekali lalu memang tak ada tempat. Tak ada, kosong pun. Nak duduk mana? Dia duduk berdiri tu 15 minit dia tengok. Tak ada. Kena masuk dalam. Masuk celah-celah. Ada nampak ruang sikit, minta. Boleh sikit sana tak? Bentar tiga. Boleh lah duduk. Kalau nak tengok lampau macam ni, mana ada? Datang pukul 11. Kalau nak macam ni, datang pukul 8. Tapi pukul 8 baru, tengah lepas maghrib baru nak pergi. Letihlah ni daripada 8 bulan tak tidur. 8 bulan bergerak ke Arafah, malam tu kiamulailah, seronok sembang sebab baru sampai. Baru sampai tu seronok. Tempat ni Arafah duduk sembang, duduk satu kemah. Sebelum ni duduk dalam bilik hotel. Bila duduk kemah tu, jumpa hang, pukul 3 pagi tak tidur lagi. Lepas tu tidur saat dah jaga, orang buat kemulai ke apa, subuh. Siang tu berjaga. Waktu 9 bulan tu sampai malam, letih ni. Dia tidur, letih kan. Ni suasana Muzdalifah, kan. Ni dia cari anak batu. Sunat kita cari anak batu. Cari anak batu. Ni abang ambilkan abang saya punya ni, semua ni pakat-pakat duk cari lah ni. Hang aku pun semua. Ada orang yang rajin, dia buat uncang. Dia buat uncang. Satu uncang tu dia label Jamrah Akobah, Jamrah Kubra. Satu ni dia buat uncang, dalam tu ada 3 uncang. Ni untuk 11 bulan. Dalam tu ada 3 uncang. Ini Sugro, Wusto dan Kubro. Ada satu uncang. Jadi dia bubur. Dia bubur 10. Yang Akobah bubur 10. Semua dia bubur 10. Nak lontar 7 je. Tapi 10. Dia simpan. Dia rajin. Dia buat uncang. Dia buat apa, dia penuh. Apa, dia cari. Dia simpan. Itu yang rajin. Tak rajin pun banyak. Tak rajin pun lagi banyak. Dia kira nak lena kat sini. Dia tak larang Lena. Cari tu, cari apa? Kat Mina pun ada. Kat Mina dia kata diorang bagi. Diorang bagi. Memang lah kadang-kadang ada bagi, sedia bagi apa ni, batu. Tetapi orang lain dapat dulu. Dia tengok ambil-ambil, orang Korea lalu.
Oh, ada batu boleh kata. Dia pun ambil sama. Atau orang apa ni, orang Jepun lah tu. Kadang-kadang dia masuk tanah kita. Sebab kita tu Asia, Jepun, Korea apa semua dia kan lalu lalang situ. Ha, jadi tanda tu kadang-kadang dikongsi. Kita tak boleh nak kata ni tanda kita. Eh? Tak ada pun ini tanda orang Malaysia, tak ada. Jepun masuk pun semua, kadang dia singgah, kadang apa semua kan. Ha, tengok batu ada, dia ambil. Kita kata batu nanti ada sana. Tak payahlah. Kan? Ha, tunggu kat Mina pun tak ada. Nak cari batu kat Mina ni payah. Memang payah nak cari. Ha, cari kat Muzdalifah. Sunat eh, cari kat Muzdalifah. Ha, nak senang, ambil yang 200 ribu punya package. Batu atas katil. Ha, dia letak atas katil terus. Sampai-sampai batu dah ada dah kan. Yalah 200 ribu. Ha, kalau kita yang biasa 9 ribu inilah. Kutip lah. Ha, tapi ini kena rajin lah. Baru ada perjuangan cari batu. Tapi batu banyak. Kerana dia lambatkan batu tu. Banyak. Ha, cuma nak rajin lah. Ada yang kerja buat uncap. Yang botol tu memang popular lah. Untuk isi botol mineral tu memang popular untuk isi batu. Isi lah batu. Batu tu asal ambil yang besar-besar. Eh? Sebesar kacang kuda tu pun cukup dah. Kecil-kecil je. Eh? Bukan nak besar. Payah sangat cari sana Ustaz. Bawa daripada Mubah Sempak ni lah senang. Boleh kan? Boleh. Boleh makro. Sah lontaran tu. Tapi makro. Kan? Payah sangat dia kata kan? Carilah batu. Kalau tak jumpa di Muzdalifah ni, carilah ke mana-mana tempat. Kan? Kalau orang yang duduk ditinggal di hotel tu, carilah depan-depan hotel tu. Tapi nak cari susah. Memang payah. Payah kan? Di Mina pun biasanya cuma tengok cari. Sebab ada orang tu dia relax lagi. Dia relax, dia tak cari kan. Kat Mina ada Ustaz, saya pun tak berapa pastilah. Mina dia ada. Tapi memang ada tu susah. Susah nak cari, nak jumpa tu susah. Daripada sini dia bergerak sampai ujung sana. Nak cari batu tu. Ha, kan? Ha, jadi tapi di Muzdalifah ni memang banyak lah. Okey, ni kawasan Mabit Muzdalifah di tanah lapang saja sebenarnya. Eh? Eh, ni ada tandas. Ha, dia lapang saja, dia lapang. Kalau siang tu lapang macam ni lah. Ha, malam penuh. Ha, dia ada tandas yang sediakan. Dia tak ada kemah. Eh? Ha, tanda dua tingkat. Ha, ini suasana malam. Ha, pakat carilah. Jalan, tengok, tidur, hak bergerak, tengah tidur, langkah kepala kita, langkah badan kita ada semua. Dia dah tak boleh jalan, dia langkah kita. Eh? Langkah kaki, langkah kepala. Ha, tidur sini berkipas, panas. Eh? Ha. Ni. So, inilah suasana kita. Jadi buatlah latihan perkemahan. Tidur kat tengah padang. Eh? Ha? Ha, hujan duduk kat situ lah hujan. Nak lari kat mana dah? Ha? Hujan ni saya tak tahu, tak pernah lah waktu saya begini hujan waktu tu. Ha. Baru ni ada hujan. Yang lepas hujan. Tetapi dia 8 hari bulan. Ribut. Ha, 9 tu dah clear. Ha, ribut. Berbang kemah kan. Ha. Eh, teronok. Teronok tengok. Ha. Bawa keluar lah roti, bawa keluar apa-apa semua. Ha. Yang solat. Ha. Yang bersembang. Dia macam-macam jumpa ni. Bomo jumpa, semua jumpa. Waktu ni semua jumpa ni. Bomo jumpa, pakar urut jumpa. Ha. Eh? Ha, ni pakar pemakanan jumpa. Hak pakar ni pokok-pokok jumpa semua nak sembang dia. Oh dia ni tu sembang pertanian dia, sembang itu, sembang ni. Hak tu sembang ni, hak tu jumpa bomo, hak dia bagi petua itu. Semua kat sini lah nak jumpa banyak. Dalam kemah kan. Ha, hak kurang ni baca Quran. Ha, itu kurang nampak. Ha, sembang banyak. Lepas tu akhir tidur lena letih. Kan? Hak pusing jalan, merata pun ada. Kan? Okey, inilah suasana di Muzdalifah. Ahem.
Okey, apa amalan sewaktu mabit di Muzdalifah? Ha? Amalan sunat je, kita talbiah. Sebab kita dalam ihram, sunat talbiah. Talbiah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Itu talbiah. Kemudian berdoa. Berdoa ni tempat yang mustajab doa orang-orang haji ialah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Jamrah, yang orang umrah tak dapat. Orang pergi haji je dapat. Ha, ni peluanglah kita seumur hidup kita nak dapat tempat-tempat mustajab doa ni, banyakkan doa lah tempat-tempat ini. Kita pergi umrah tak dapat, pergi lawatan ke Jabal Rahmah itu, oh kalau dia nak doa, nak doa ke Jabal Rahmah Ustaz, ya ke? Nak doa apa? Adalah dia kata. Ha, doa lah. Tapi ngadap kiblat. Ha. Tapi yang tahunya mustajab doa hari wukuf Arafah. Ha, hari wukuf Arafah. Hari itu tak ada apa-apa. Bukan diisi hak sebagai hari yang kata hari mustajab, kata waktu mustajab doa. Nak doa juga, doa ngadalah kiblat. Doalah ngadap kiblat. Dia nak doa juga. Tak apalah doa. Umrah dia tak dapat. Wukuf tidak saja tak ada waktu mesti doa. Muzdalifah kita waktu tengah malam tu, waktu tu mesti doa, doalah yang banyak. Waktu di Mina, sepanjang di Mina itu waktu mesti doa. Waktu nanti Jamrat meletak tu tempat mesti doa. Apa doa? Kan? Ha, banyakkan doa, berzikir, sembah sunat, mengutip anak-anak batu. Kan? Kutip anak-anak batu. Okey, siapa yang dikecualikan daripada mabit? Orang yang uzur ni takut terancam keselamatan diri atau harta. Kalau dia pergi tu mengancam diri dia, boleh ada orang nak pukul dia ke, ada orang nak ancam dia apa-apa ke, maka dia uzur. Menjaga atau menemani orang sakit, ayahnya sakit, tak ada siapa nak urus, nak angkat, nak buang pampers, nak apa ke semua, saya temankan ayah. Dan orang lain pun ada kerja, jadi kita teman, kita tu uzur, teman. Ataupun yang pekerja-pekerja di hospital, pekerja-pekerja tabung haji banyak, yang terpaksa menguruskan, mencari pekerja atau keluarga yang hilang, sampai-sampai Arafah dia berwasiat titik-titik-titik, dia pun bagi tahu dekat ayah dia, ayah Pak Long ada kat Matat 84. Ha, oh, iyalah. Nak jumpa Pak Long aja. Pak Long kata bawa mai ambil duit, dia kata nak bagi kat dekat saya. Hantar ke tempat ni. Tahu ada wish ni. Dia pun pergi. Pipi tak balik. Orang dah bertolak ke Muzdalifah, bapak dia pun tunggu, duk cari dengan orang tabung haji. Tak jumpa-jumpa sampai pagi esok. Cari orang. Hilang. Sebab dia pandai-pandai lah. Sebab pandai-pandai. Dia pandai-pandai. Ketika dia kadang-kadang ada line, kadang-kadang tak ada line. Bila tak ada line tu, wish merapu. Pusing-pusing-pusing tak jumpa. Orang dah berangkat. Malam lagi, tak boleh nak kesan. Penyakit yang suka bermalam, dia tak boleh. Dia kena bawa uncang oksigen, dia kena bawa alat yang tit-tit-tit ke apa kan, semua jantung, semua tak boleh nak duduk situ. Dia kena ada kawalan rapi, dia kena duduk di hospital. Okey. Ni tak boleh. Dia tak boleh nak tinggal, dia tak boleh nak duduk kat situ. Atas arahan doktor, doktor kata tak boleh duduk situ. Orang ni dia kecuali, tak kena dam, tidak berdosa. Kan? Ha, terpaksa seperti ditinggalkan kenderaan. Ditinggalkan. Reba kita duduk dalam bas. Masuk-masuk letih, lena tidur. Reba bas dah pening apa tadi, dia bawa ke Mina. Okey, sampai dah turun. Ni apa? Khemah Mina. Mana Muzdalifah? Kami nak pergi Muzdalifah. Ha? Tarik. Saya nak ambil orang lain dari rumah. Ha. Kita duduk kat Mina, tak pergi Muzdalifah. Ditinggalkan dekat situ. Bukan sebab kehendak kita. Okay, itu uzur. Tak ada kena dah. Tak salah. Tak berdosa. Itu apa-apa pun boleh berlaku kat sana. Okey, jika meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan diwajibkan dam. Kalau saja tak mau mabit, berdosa dan kena dam.
Okey, ni pergerakan kita Mekah sampai ke Arafah. Kita ujung berapa kilometer? 21.9 kilometer daripada Mekah. Kita pergi Arafah dahulu. Kemudian barulah kita patah balik ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah barulah ke Mina. Ini kalau peta yang betul. Daripada Mekah, Arafah sini, Muzdalifah sini, ini Mina. Mina ni kita putih-putih ni kemah, kita area belakang ni, ni bukit. Ni bukit. Jadi kita kena tembus lalu ke dalam bukit ni untuk pergi melontar. Okey. Ni lebih kurang dia punya kedudukan lah. Daripada mana kita ke Arafah, jauh kan Arafah. Kalau kita batal balik ke Muzdalifah, Arafah ni di luar tanah haram. Dia tidak tanah haram, dia tanah halal. Kemudian baru kita masuk kan. Pasal apa tanah haram pula ustaz? Bunyi haram-haram ni tak elok lah dia kata kan. Allah haramkan berperang, Allah haramkan membunuh binatang buruan, Allah haramkan memetik pokok-pokok, Allah haramkan daripada berbalak bantah, orang kata bertengkar, macam-macam Allah haramkan. Ini tanah haram yang kita kena jaga dalam dia tu. Kata haram-haram, dia punya haram-haram. Satu lagi orang faham, salah faham haram, halal di sana. Halal. Orang jual-jual kedai tu dia kata halal kan. Halal. Lepas tu bila kita kurang tak bagi, kita kata haram. Dia bukan kita halal haram tu. Tak, dia halal ni macam, dia halal tu macam, halal tu macam boleh. Dia bukan istilah kita, istilah halal dengan haram tu. Dia istilah lebih kurang macam boleh lah. Boleh. RM50 boleh. Gitulah kita. Bolehlah RM50. Dia sebut halal. Kita mengah haram. Kerana dia marah. Dia marah. Kurang kita kata haram. Kita mana dia tak pulang duit ke apa semua kan? Dia tak bagi kurang ke apa ke semua. Kita sebut haram, dia marah. Haram tu silap dosa lah. Dia halal tu maknanya boleh. Okey, boleh. Halal makan. Boleh makan. Kita guna haram. Dia haram, dia marah, dia tinggal, dia ambil lah. Dah. Tanya jualan lah. Tersalah faham cara penggunaan bahasa tempatan sana kan. Okey, habis mabit di Muzdalifah. Ada yang tak faham? 11 dia separuh malam, kemudian kita mesti berada seketika di sana, dan bagaimana keadaan suasana di sana itu kita pun dah tengok, dah lihat kan. Okey, wajib haji keempat melontar Jamaratul Kubra. Melontar Jamaratul Kubra pada 10 Zulhijjah hari Nahar di Mina. Ini masuk waktu. Bukan mestinya melontar pada 10. Dia istilah nama itu, perbuatan itu dipanggil melontar Jamaratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Hari Nahar di Mina. Hari Nahar ni pada 10 lah. Di mana tempat melontar? Dia letak di Mina. Okey. Melontar hanya Jamaratul Kubra saja. Berapa biji? 7 biji anak batu. 7 biji anak batu. Okey. Waktu afdalnya waktu duha 10 Zulhijjah. Masuknya tadi apa? Tengah malam 10 Zulhijjah dah masuk. Ini dia. Waktu diharuskan selepas tengah malam 10 Zulhijjah dah masuk waktu berakhirnya 13 Zulhijjah. Jauh. 13 Zulhijjah baru tamat dia punya melontar. Maknanya kita boleh melontar hari 10 tengah malam tu, ataupun esoknya kita boleh melontar pada 11 hari bulan, kita boleh melontar pada 12, dan kita boleh melontar pada 13. Maknanya bukan 10 tu misi kita melontar nama dia saja 10 Zulhijjah, tapi dia extend, dia tamat dia 13 Zulhijjah. Okey. Berapa biji? 7 biji. Jadi hari ini kita pun dah sampai di Mina. Tolak 3-4 pagi sampai subuh di Mina. Solat subuh, ada kuliah, pakai ihram lagi kita ni, dalam ihram, lelaki dalam ihram lagi. Jaga pantang larang. Waktu itulah kita sampai tu, kalau dengan tabung haji kita, dia akan dibawa masuk tengok kemah. Inilah kemah dia. Ni. Berapa orang duduk dalam ni? 18 orang. Ini mall 10 orang ni. Duduklah situ.
Itulah kita punya tempat tinggal. Okey. Waktu afdal kita 10 Zulhijjah, waktu duha. Waktu duha ni wajib pada orang mazhab Hanafi, tak silap saya. Wajib. Jadi kita selalu tak pergilah waktu ni. Kita balik berehat dulu. Biarlah orang yang wajib mazhab Hanafi ni pergi buat. Kita berehat dulu. Makan sarapan pagi, subuh tu rehat lagi. Tengoklah susunan jadual tu yang diberikan oleh pihak muasasah. Tabung haji dengan muasasah ni bincang bila nak bawa kita pergi. Okey, patap 74 lepas zuhur. Siap kan? Matap 84 standby lepas isyak. Kita ikutlah. Isyak, kalau isyak malam tu dah masuk 11. Ikut kita punya kumpulan. Okey, berapa biji? 7 biji. Bawalah 10. Bawa 10. Okey, syarat merontak, masuk waktu merontak. Bila masuk waktu merontak? Dah masuk 10 tengah malam 10 dah masuk waktu melontar jam ratul aqabah. Dia masuk syarat pertama. Melontar dengan batu atau jenis-jenisnya. Melontar dengan batu atau jenis-jenis batu. Kita pergi Kemboja, banyak batu delima jual. Pergi masuk pasar, batu delima. Murah-murah batu delima. Merah kan. Tengok-tengok murah ni batu, kan. Jadi supaya senang kita kenal, orang pun tak boleh ambil sebab dia tengok merah. Bagi saya 70 biji. Berapa kena kutip semua? 70 biji yang wajib, yang kena ada. 70 biji batu delima. Okey. Dia nak lontar nanti. Okey, dia pun melontar, tapi melontar kena melontar dekat, jangan melontar jauh. Saya melontar jauh orang sambut. Batu delima. Melontar dekat. Boleh tak boleh? Boleh. Batu akik ke? Boleh. Batu permata ke? Boleh. Jenis batu. Guli. Tapi guli batu. Boleh batu. Batu jenis batu ke guli tu? Kaca bukan. Dia batu. Kalau batu putih yang guli putih yang dibuat jadi buat bulat tu boleh. Maknanya kan guli yang ada satu dia daripada marmar macam tu buat bulat-bulat tu boleh lah. Dia batu. Kan? Jangan baling kasut. Baling kasut, baling kayu ke kan. Marah sangat dia baling kasut. Mana apa jenis batu pun boleh. Okey. Hendaklah melontar dengan tangan. Dengan tangan. Walaupun dekat Malaysia ni dia juara memanah. Dia juara memanah, dia bawa anak panah. Depan tu dia ada buat mencung tu kan. Depan ada jauh. Cung masuk. Contohlah, tak ada orang bawa. Tapi mana dengan tangan. Dia pakai listrik. Dia listrik buah pelam tu kena tangkai. Cung. Dia beda-beda jauh listrik. Tak pakai. Dia mesti dengan tangan. Boleh kiri pun boleh. Boleh kiri pun boleh. Tapi sunat kan kanan. Kiri pun tak apa. Asalkan dengan tangan. Melontar dengan gaya. Melontar. Mana gaya melontar? Macam ni. Kan? Kalau macam ni, batu seremban. Batu seremban tak pakai. Dia depan tu, dia berbelok depan. Melontar. Macam ni. Okey. Gaya melontar. Melontar satu per satu. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Dia dah siap 10, dia belum tak. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar 3. 3 tu maknanya 7 lah. Sebab dia bawa 10. Sebab tu bawa lebih sikit. Bawa lebih sikit tu kalau kita confused, kalau kita ragu-ragu, ada bagi 3 lagi. 6 kot, ambil satu lagi. Lontar. Tinggal 2. Sebab apa? Sebab kalau melontar jam ratu akobah ni, dia tak ada batu lagi, orang tinggal kat situ. Memang tak ada batu. Sebab orang cukup nak jaga batu. Kan? Kalau hujung nanti 12 hari bulan punya melontar, banyak batu. Sebab dia dah buat nafar awak, bawa selerak batu kat situ. Tapi kita dah habis dah. Melontar jam ratu akobah, batu tak ada kat depan tu.
Kita kena buat lebih, takut tak cukup kita ada spare. Kalau buat 7 ngam-ngam, nanti rasa ragu-ragu nak cari mana? Takkan nak balik 3.5 km kemah? Nak patah balik, nak pinjam orang dah pergi mana dah? Mana kita kena bawa spare lebih. Kita tu kena ada sendiri. Jadi, kadang-kadang ada yang dia jenis tak kutip batu ni, dia nak pinjam orang ni yang susah ni. Yalah, tapi perangai orang macam-macam. Kan saya kata Tok Bomo ada, semua ada kat situ. Jenis malas pun ada, jenis-jenis kaki pau orang. Bukan pau, dia tak malu nak minta. Bukan apa, dia minta. Bukan dia curi, dia minta. Dia jenis suka minta. Minta 2 biji boleh? Dia minta 2 biji. Minta 2 biji. Sebiji je. Cukup 7, dia kata. Dia kata ni, pakai ni lah. Tu jenis malas. Dia suka power orang. Ada jenis macam tu. Dia pergi ni. Ada duit tak? Dua. Dua orang tu tak kisahlah, 2 biji. Dia pergi hujung sana. Dia ada dua. Sana, dua. Pakai ni lah, dia kata. Dia tidur kat Muzdalifah. Kat Mina ada ram. Bukan kata kemah kita, kemah sebelah pun dia pergi. Berapa? Ada 2 biji nak betul lah. Nampak kat dia. Tak apalah, kalau dia rajin tu. Okey, melontar satu persatu. Jangan melontar sekaligus. Tengah jalan-jalan tu selipar putus. Contoh, kawan kalut-kalut selipar putus. Rombongan dah laju pergi. Kawan kejar, dah pergi sampai ke tengah jalan. Dia ambil sekali 7, rum sekali bagi. Tu kejar kawan. Itu jadi satu je, tak cukup. Dia ada berlaku. Yang buat lontaran ni, dia balik, dia cerita. Dia cerita-cerita kawan tu, hampa tinggi aku. Aku balas sekali 7 lah. Boleh ke begitu? Habis, hang tinggi aku bersama kan? Lepas tu, rujuk kat ustaz. Lontar macam ni tadi. Selepas saya putus ni tinggal jauh, saya pun nak kejar balik sekaligus, ustaz. Mana boleh macam tu? Tak boleh ke? Mana boleh? Ustaz tak boleh cakap pun. Dia kata ustaz tak boleh cakap. Kusur kat mana? Merebah sempak. Ampun, rupanya dia tak main hari ni. Dia tak main kusur hari ni rupanya. Melontar ni tak ada masalah untuk laki wanita, jaga aurat saja. Dia kesalahan dia perempuan ni pada aurat saja. Dia tidak jejakkan lontaran tersebut. Kalau kita pakai tak pakai stokin tangan tu, nampak tangan itu dosa aurat, dan lontaran itu tetap sah. Dia tidak jejakkan lontaran, cuma jaga adab ataupun jaga aurat pada tawaf dia boleh menjejaskan batalnya pusingan perempuan, tapi tidak menjejas dan membatalkan apa lontaran tersebut. Lontaran tu tetap sah. Cuma kalau terbuka aurat tu berusailah, sebab buka aurat. Lontaran tu tetap sah. Itu je. Boleh nak baling dinding dan bawah pun boleh. Baling dinding dia jatuh bawah, okeylah. Kalau baling dinding dia keluar balik, kena ganti balik. Tapi baling kuat pun dia tak melantun. Dia tak melantun sangatlah. Asalkan masuk dalam lubang tu, kita baling dinding dia akan jatuh. Baling dinding tu dulu dia bulat saja, nampak orang sana nampak orang sini kan. Tu satu tempat saja, satu tingkat saja bawah kan. Itu hujung baling sana baling kan. Tak masuk kat sini, masuk kat sana. Tak masuk sini, kena orang depan. Sekarang dah senang dah, banyak dah kemudahan kan. Okey, yakin batu lontaran masuk jamrah, masuk dalam. Yakin tadi. Tujuan tidak terpesong selain melontar. Jadi melontar ni kita tujuannya ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Melontar ada bacaan doa ni, melontar syaitan dan pengikutnya. Ini ada pula. Ini lontaran untuk membuangkan nafsu jahatku. Boom. Ini melontar untuk membuangkan nafsu marahku. Boom. Lain-lain tak payah. Ini melontarkan sifat benci aku kepada dia. Itu motivasi punya. Tulis motivasi, tulis apa yang kamu tak suka, gunyuk-gunyuk, buang. Yang ini
buat jangan ada terpesong selain selain ibadat tersebut, dan ada doa dia. Nanti kita tengok doa dia. Cukup 7 biji dengan yakin. 7 7 biji. Sebab tu kena bawa lebih sikit. Bawa lebih sikit, balik. Lebih daripada itu, sebab kita kalau kita dah cukup batu, kita simpan. Kalau kata 10, kita dah lebih, ada lebih 3, ataupun kita buat ganti sekali ada lebih 2, tinggal dekat situ. Tak usah bawa. Bawa nanti dia akan kacau bilangan kita. Betul ke dua? Syaitan dia akan masuk lah. Tak cukup. Tadi bukan hal ini. Ini. Buang. Selesai balik. Tak ada peringat. Uncang yang kedua dia dah. Kita bawa satu uncang untuk sebelah bulan dia, ada 3 uncang. Ambil. Kalau yang rajin lah. Kalau tak rajin tu, budak botol itu je. Sambil nak jalan, nak pergi tu, macam-macam bunyi botol. Kerak. Nak ada rajin. Bismillah. Allahu Akbar. Rajman li syayatin wa hizbi. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar, aku melentas syaitan dan pengikut-pengikutnya. Ini doa kita. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar Rajman li syayatin wa hizbi. Kita lontar. Kalau cukup bilangan, kita tak payah kira lah. Bismillah Allahu Akbar 1. Bismillah Allahu Akbar 2. Jadi dia banyak, banyak sangat benda nak kena sebut. Kalau dia cukup tu, dia tengok baki 3. Sebelum nak lontar tu, dia dah tahu cukup 10. Bangki tengok 3, memang dia dah cukup 7. Agak confused lah. Ambil 1 balik. Jamrah. Ini sekitar jamrah ni. Dulu dia setingkat je. Dulu setingkat ni nampak. Ini nampak. Ini kubra. Ini ustaz yang sugra tak nampak. Dulu tingkat je. Dia bulat. Sekarang dah naik. Sekarang dia dah naik dah. 5 tingkat dah sekarang. Sekarang dah naik 5 tingkat. Yang basement bawah tu untuk laluan kereta. Dia masuk lagi kan, kita tengok video orang Arab masuk kereta dia lontar dalam kereta je. Terus itu memang hak lalu kereta yang di bawah. Drive through itu orang Arab dia bawah, dia ada satu ruang masuk bawah lontar keluar terus. Yang kedua, dia level kedua saya untuk orang Arab juga jalan kaki. Kita level atas lah sikit. Okey, kita ni datang daripada sini ni, belakang ni. Terowong Asim. Ni. Terowong Asim, kita lalu sini. Silap masuk belakang sini, ni laluan kita ni. Ini hotel orang kaya-kaya lah. Orang Emirat, Qatar, Utawa duduk kat sini lah. Kalau dia buat semua atas ni, senang kan? Buat semua atas tu, ada bilik seorang satu semua atas ni, tak payahlah kemah. Kenapa dia tak buat? Buat besar. Satu bilik ni macam dom, hujung ni macam asrama. Jadilah ada semua selesa di situ kan. Tak tahu lah. Okey, kita akan masuk di Terowong Muassin. Tempat kita belakang bukit ni. Tempat kita tu nama dia pun Muassin. Lalu kat sini, di tepi-tepi ni kita akan lalu, kita akan tengok orang-orang duduk kat tepi-tepi bukit ni. Tepi-tepi bukit. Dia boleh duduk. Dia boleh duduk kat situ tu. Dia boleh tidur. Kita ingat gaya. Duduk situ nak terjun, nak terjun. Dia boleh duduk sebab memang dia orang ni jenis duduk gunung-gunung kan. Orang Afghanistan, orang apa memang. Sebab tu mereka tak boleh kalah dia. Dia boleh duduk kat tepi-tepi tu. Dia boleh duduk. Jadi baling ngayak kat dia. Nak bagi yang baling ngayak kat dia disambut. Kalau nak apa pun dia turun. Dia pun ni kadang-kadang turun pergi tumpah ambil bilik air. Dia boleh tidur kat situ. Tengah-tengah panas pun dia boleh duduk. Kita akan lalu kat sini. Kita akan jumpa sugra dahulu. Antara sugra dengan wusta ni jaraknya 200 meter. Jalan sini. Kemudian jumpa wusta. Wusta ke kubra ini 247 meter. Kemudian kita lalu balik bawah. Kita lalu ni tingkat atas ni, kita lalu kita okey pusing balik masuk dalam. Ni orang di sini lah ramai. Okey, dia belakang sini, dia ni sempadan, di sini sempadan Mina.
Di sini adalah kawasan Aziziyah, hala nak ke Mekah. Di Mina saya kat sini, ke belakang. Okey, ini masuk Sugra, Wusta dan Kubra. Ni nampak kompleks. Kita kalau lawatan di umrah kan kita nampak. Itu ketika kita lawat tu tak ada orang. Ini malam . Ini kalau kita duduk tingkat atas, ada orang yang pandai-pandai. Dia pandai-pandai di atas ni, dia kata, nampak KFC. Jom kita turun ambil beli KFC dulu. Alah, kita balik ikut jalan ni. Naik tingkat ni kita balik. Dia turun-turun tak boleh naik lah. Sebab tangga tu untuk turun saja. Tak ada, kita ni lalu daripada kita punya tempat terus membawa kepada tingkat kita berapa? Daripada sini. Sebab tu dia tak bertembung dengan kumpulan Eropah, tak bertembung. Kita Asia, lalu Asia saja akan terus naik tingkat berapa kita punya. Jadi bila kita nak turun, kita tengok bawah ni ada KFC jual apa semua tepi-tepi ni, kita turun, kita naik tingkat berapa ni, kita naik balik, tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Itu dia pandai-pandai. Alah, dia kata tu, kita naik ni tingkat berapa, dia kira tu, okey, turun, kita naik balik, itulah ni lah, dia kata itu pandai-pandai. Dia pun turun, dah beli-beli, nak naik tak boleh. Boleh jaga bawah, tak boleh, dah merapai dekat bawah ni, duk pusing nak balik kat sini, tak boleh. Jenuh, telefon kita kat mana, nak pergi ambil pula. Dia ada laluan lain pula. Tuan-tuan kena pergi terus kat sini. Kat sini pusing naik, baru dapat naik balik. 4-5 kilometer pula nak jalan kaki. Tapi kalau nak naik terus kat sini, memang susah. Okey. Mana dia ada tangga dia. Okey. Ini dia. Ini dinding jamrat. Besar. Dia takkan tembus belakang ni. Kita baling, insya-Allah dia tak melantung kuatlah sini. Lebih kurang takat tengkuk kita . Ya? Yeah? Tak dengar? Belekuk. Dah memang belekuk. Tu. Batu dia memang macam tu. Batu dia memang tak licin. Ini daripada sisi tepi. Ini waktu melontar jamratul aqabah, semua orang dalam ihram. Waktu duha ni tengok ramai orang. Ini waktu ni ramai orang. Ini daripada sisi tepi. Ini orang melontar sebab semua orang dalam ihram. Lepas ni dah melontar ni barulah orang jemaah haji bertahlul. Memang ramai lah waktu duha ni. Tuan-tuan boleh tengok lah belakang, berimpit-impit. Sebab tu kita tak keluar waktu ni. Kita tak keluar waktu ni sebab ramai sangat. Dulu macam ni je. Dulu macam ni, orang pun tak berapa ramai. Tahun tu tak tahu lah saya. Tapi macam ni lah dulu. Ni apa ni? Coca-Cola dia. Dia kemudian diperbaiki lagi macam ni, tapi still masih bulat satu tingkat. Nah, tapi nak pergi ni memang ramai lah sebab dia setingkat je. Kemudian dah sekarang dah ni dia buat beberapa tingkat ni, memudahkan untuk jemaah. Risiko orang mati waktu melontar ni dah sangat lah kurang. Ada penambahbaikan lah. Ni ramai orang. Ni lah suasana di luar ketika orang waktu duha nak pergi ni. Orang ni bertali arus Tak ada tempat kosong. Memang kita akan tengok orang bergerak, sentiasa bergerak saja. Ni waktu malam. Kita dah keadaan dah lapang. Ada jemaah kita tabung haji ataupun gemilang, kita pergi malam. Jadi kosong lah. Tak ada lah susah. Okey, habis. Melontar jamrah Aqabah. Kemudian kita
Masuk bab wajib haji yang kelima, iaitu berada di bumi Mina pada malam hari Tashrik dalam tempoh separuh waktu malam. Berada di bumi Mina pada malam hari Tashrik 11, 12 dan 13 lebih separuh waktu malam. Maknanya lebih kurang 6 jam. Kita berada di bumi Mina. Okey, bermalam ataupun mabit di Mina, kita ada pilihan. Satu, boleh bermalam dua malam. Malam 11 dan 12 Zulhijjah dinamakan nafar awal. Okey, ada benda awal-awal ni, dia ada satu lagi, tahlul awal, tahlul akhir, tahlul sani. Kemudian nafar awal, nafar sani. Jangan silap. Kadang-kadang kita bagi masalah, kita silap istilah. Saya ustaz dah tahlul awal, dia cerita pasal nafar awal, jadi ustaz pun confused. Jadi istilah sebutan ni betul, nafar awal maknanya kita bermalam dua malam 11 dan 12 Zulhijjah di Madinah. Okey, itu dipanggil nafar awal. Kalau kita malam sampai tiga malam, itu dipanggil nafar sani, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu dipanggil nafar sani. Siapa yang uzur, yang tak, yang kata dimaafkan daripada mabit di Mina ini? Pertama, orang yang takut terancang keselamatan diri atau harta. Kalau dia duduk nanti orang cari dia, nak bunuh dia. Ada orang yang dendam dengan dia. Dia takut. Kemudian menjaga orang sakit macam tadilah. Cerita macam melontar tadi. Mencari pekerja atau keluarga yang hilang. Berpenyakit dan suka bermalam. Maklumlah bermalam di Mina ni. Nak duduk dengan keadaan berimpit-impit. Kemudian terpaksa, memang terpaksa dia tinggalkan dan tidak ke dia bermalam. Macam penyakit-penyakit semua kena ambil pengesahan doktor. Ambil pengesahan doktor. Doktor sahkan sakit, barulah dimaafkan dan tidak kena dam. Okey, maafkan dan tidak kena dam. Satu malam tak bermalam, satu jumpa. Satu jumpa ya, dia kata. Boleh 5 riyal. Dua malam, dua cupa. Baru dua cupa, 10 riyal. Hidup hotel lah. Ustaz, satu malam berapa, Ustaz? Kalau kita tak bermalam di Mina, 5 riyal. Ini satu cupa. Satu cupa. Okey, kita masih, Ustaz. Pergi kat kemah dia, esok kosong. Waktu kemah kosong. Pasal apa? Dia bertidur dekat hotel, Ustaz. Dekat Mekah. Pasal apa tak malam? Dia berkata 5 riyal. Kalau satu malam 5 riyal, dua malam 10 riyal, tiga malam kambing. Tiga malam kambing, kena dam kambing. Bolehlah bayar dam sebab dia sah. Boleh, dia sah haji kita. Perbuatan kita dia tak jejak haji kita, cuma kena bayar dam, tetapi berdosa sebab sengaja. Dia tidak dalam kategori ini. Dia sengaja tinggalkan. Dia berdosa. Kita nak haji mabrur, boleh buka kipas yang panas. Mungkin dalam Mekah tu ada lagi dia punya wap. Wap panas tak keluar lagi. Itu jadi. Maknanya berdosa. Bila berdosa, kita nak buat dapat haji mabrur, kita buat dosa, macam mana nak dapat haji mabrur? Itulah haji kita yang pertama, haji wajib. Kalau buat haji pertama ni, buat penuh. Susah sikit tak apa. Ini nak duduk tengok sikit, apa ni, kemah sempit, apalah macam ni, apa tabung haji. Tuan-tuan boleh komplain lah tabung haji. Dia pun komplain balik dekat muassasah, dia pun tak boleh buat apa. Bimilang travel komplain kat tambah haji, apa sediakan kami macam ni, kami pakai mahal. Tambah haji komplain ke muassasah sebab dia pun tak boleh buat apa. Muassasah kata hang mai pasal apa? Ni ada. Siapa jemput apa mai? Dah jawapan yang tak ada penyelesaian.
Itu dia. Maknanya itulah keadaan. Selesa tak selesa, itulah tempat bermalam kita. Yang mesti kita. Kalau tak ada selain daripada ni, tinggal kita kena dam. Okay, tempoh bermabit ni dua pandangan ataupun pendapat. Pendapat yang muktamad, yang asah, ialah masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Ini amalan biasa, maknanya 6 jam kurang-kurang. Kalau 5.5 jam biasa separuh malam, kurang-kurang 6 jam. Melebihi, kata separuh malam, kena berada di bumi Mina. Bagi yang duduk di khemah, tak ada masalah lah. Yang duduk di khemah, tak ada masalah. Memang dia 24 jam duduk di, duduk dalam Mina. Yang ada masalah ni, yang berulang alik. Yang berulang alik, dia duduk hotel berhampiran dengan Mina. Dia malam tu dia kena pergi bermalam berada di di bumi Mina. Kurang-kurang 6 jam. Kalau dia bermula pukul dia pergi pukul 9, 6 jam maknanya 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 3 habis, cukup 6 jam. Lepas tu dia nak balik, nak balik. Boleh balik. Sebab masuk waktu melontar lepas subuh. Balik rehat dulu. Sebab melontar ni boleh tangguh lagi sampai 13. Kalau dia nak tunggu sampai subuh pun tak apalah, tunggu subuh, lepas subuh melontar. Maknanya kurang 6 jam mesti berada. Kalau orang yang berada di di kemah tak ada masalah, yang berada di hotel ataupun ada yang berada di Mekah, dia kena datang. Kalaulah dia tidak ada kemah di Mina. Kalau dia ada kemah, dia duduk di luar, dia kena bermalam. Dia kena bermalam. Okey, pendapat yang lemah muqabilul asah ialah memadai berada di Mina seketika masuk waktu subuh. Maknanya azan subuh tu dia berada di situ. Ngam-ngam sampai. Okey, tapi ini tidak digalakkan, hanya bagi kes-kes tertentu sahaja ataupun kes-kes masalah. Dia bukan sengaja tak mau bermalam, tetapi mungkin dia ada kemah di Mina. Dia keluar dah awal, lepas maghrib dia keluar nak bermalam. Bas tak sampai-sampai. Bas jam. Jam dah lah jam, sampai-sampai depan roblox. Roblox suruh pusing bas. Pusing balik sana pun roblox juga. Tak boleh masuk Mekah. Sebab ketika itu kawasan Mekah memang macam kawasan, kawasan di kuarantin. Kerana dia tutup kot sini. Dia buka, sana dia tutup sana. Pusing nak sampai sana pun dah 2 jam masuk sini. Tutup lagi, pusing lagi sekali. Dah nak dekat, dah dekat setengah jam bas sampai. Tolak-tolak sampai-sampai kat Mina, elok azan. Okey. Itu sudah dikira bermalam sebab dia ada masalah. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Saja-saja tak boleh. Saja-sajalah kita ambil yang pendapat yang ini, kita pergi dekat-dekat subuh lah. Kalau tak ada masalah. Okey, ini pendapat yang kedua. Okey, maknanya kita kena kurang-kurang ada 6 jam berada di Mina. Okey, bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Okey, ni malam-malam di Mina Jadilah tuan-tuan. Dapat tempat duduk tu pun okey lah. Kira tempat-tempat tinggal tidur satu badan ni satu badan Tilang kita luar kan. Tilang single tu. Dia untuk untuk tidur macam yang lahat kita. Dapat tidur tu pun cukil lah. Dia buka, dia tak boleh golek. Ngiring saja. Sini bunyi traktor bar. Pusing sini. Ini bunyi macam perangnya. Tu dia. Tu tegak, tegak dua-dua masuk perang. Hai sekali dia berdiri ya, tengok. Hai sekali dia tak boleh tidur. Berdiri. Nampak yang ni seorang. Ni langsung tak tidur, duduk tunduk, duduk-duduk dia kata tak boleh, aku tak boleh tidur. Tak boleh sini. Bantai pun tak ada. Bantai apa macam mana bantal? Baiklah, bantal. Mana tuan-tuan nak bawa bantal? Baiklah jadi bantal. Kain ihram tu digulung, 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 lapik belakang, jadi bantal. Pandai-pandailah tuan-tuan. Jadi buat latihan daripada sekarang. Tidur tanpa tilam. Tidur tempat sempit. Kan? Inilah dia keadaan tempat tidur kita. Ini terpulang dia. Kalau malam tu sampai sebelah lagi belum melontar, tak talu lagi. Kalau dah melontar, talu lah. Kalau dah melontar ni mana talu lah. Ini dia tak lena dia bangun. Yang ini duk betul ikon kot. Panas.
mana eh? Ha, inilah tempat kita ni bersidai. Tonton bawa tali lah, tali apa-apa hal ni boleh gantung barang apa semua kan. Tali. Ha? Ha, tak boleh tutup muka kalau ihram. Eh? Tutup sekali sikit-sikit boleh, tapi tutup lama 5 minit dah tak boleh lah. Nampak tidur dengan tutup tu lagi lah. Eh? Ha, perempuan, eh? Ha, ni balik melontar lah, ni letih lah ni. Eh? Ni panas dia cari aircon, betul aircon. Aircon tu dia kan dia aircon sini kan. Tu nampak dia punya apa? Lubang yang tu kan. Ha, dia lubang sana kena aircon sana. Yang ni adjust sini. Dia panas sini. Ha, dia berbangun dia ejah. Sejuk sini. Kawan sana panas. Eh, pasal apa? Dia ejah balik. Ha, itulah keadaan kadang-kadang eh. Ha, ada aircon sejuk, ada aircon panas. Ha, ni siang. Ha, siang. Ha, inilah dia suasana. Ha, tidurlah kau. Sini ha, mengadap kaki, sini bertemu kakilah. Ha, nanti jumpa ni tok umur sana. Ha, bagi alamat nanti saya jumpa ni. Ha, ini apa ni? Ha, itulah keadaan. Ha, kita bertemu. Kadang-kadang suasana di sini yang kita balik hubungan rapat dan sebagainya kan. Ha, perkenalan di sini. Oh, you pergi OCPT kat mana? Bagan Serai. Oh, saya pun pernah sampai situ. Oh, cerita pasal kulit pula. Oh, ni gelap lah ni. Ada yang tak kena tengok. Ha, ini tutup lampu. Alena lah semua. Okey. Ha, ni siang pagi. Ha, pagi belegar lah lepas tu. Ha, pagi tu sarapan nak kena roti canai ada tu kan. Tapi yang ke 47 giliran. Ha, tunggu nak makan juga roti canai ada. Eh, roti canai yang daripada orang bukan orang kita lah buat lah. Okey, hukum mabit di Mina bagi jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat di Mina. Jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan tidak dikenakan apa-apa dam. Ibadah haji mereka adalah sah dan tidak berdosa kerana mereka adalah termasuk golongan muazzirin sama seperti Siqayatul Abbas yang diberikan rukhsah oleh Nabi SAW untuk tidak bermabit di Mina. Contoh, kita dapat saksi akhir apa ni panggilan haji sampai-sampai tak ada peruntukan untuk kita punya khemah, tak ada. You kena berulang daripada Mekah pergi. Okey, ini kita tidak, kita digugurkan daripada bermalam di Mina. Tetapi orang ada peruntukan dia, khemah dia memilih untuk ada satu pakej yang dia bilang dia ada hotel. Okey, dia ni kena bermalam. Malam tu kena pergi. Ha, jalan pergi. Ha, duduklah di bawah tu. Di dataran bawah tu kita ambil yang paling level bawah sekali. Ha, duduk, ha, carilah tempat. Ha, ikutlah. Ada rezeki, bolehlah duduk secara tenang. Tak ada rezeki, kena halau dengan polis. Ha, polis dia mai dengan kereta tu. Pak, 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 pak. Dengan dia horn tu. Bangun. Jalan ke sana. Kemudian dia pergi sana. Mari balik, bentang balik. Dia macam ayam patuk padi tu kan. Ha, dia mai patuk kita halau. Dia pun pergi. Tuan dia pergi sana, mari balik. Ha, dia macam tu lah. Ha, jadi ada satu hari tu, memang satu hari tak boleh lena. Dia kacau sana. Ha, ikut rezeki lah. Esok okey pula dia tak kacau. Pakat lena pula tidur. Sebab dia tak ada tempat tinggal. Sebab kemah dia tinggalkan, dia tidur di hotel. Tapi bermalam kena masuk. Ha, jadi kena duduk berada di situ 6 jam. Jadi kalau tuan-tuan pergi itu, jangan tuan-tuan kata apalah kami ingat senang tidur hotel tapi tak ada. Nah, dia ada kesenangan lain pula. Senangnya kita berada di hotel nanti di situ. Tahanlah dulu. Kan rezeki kita di situ. Ha, tapi untung orang kemah pula. Kemah dia lapang. Ya. Tilam boleh dapat 3. Tidur. Sebab orang yang separuh dah pergi ke hotel. Ha, lapang lah. Kita dapat tidur ke hotel. Satu bilik seorang penibit air. Taklah beratur. Tapi orang yang tidak ada kemah, dia diuzurkan. Eh? Dan tidak kena dam, tidak berdosa. Okey, habis. Bermalam di Mina. Okey, melontar jamrah pada hari Tashrik. Maknanya melontar ketiga-tiga jamrah pada hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, syarat dia sama, masuk waktu dia.
Masuk waktu melontar ni ialah selepas daripada terbit fajar, mana lepas subuh. Berakhir bila? Berakhir 13 sebelum terbenam matahari, 13 Zulhijjah. Melontar dengan batu atau jenis-jenisnya, kita dah terangkan. Hendaklah melontar dengan tangan, melontar dengan gaya lontar, melontar satu persatu sama. Yakin batu lontaran masuk jamrah? Tidak. Tujuan tidak terpesong selain melontar, cukup 7 biji dengan yakin. Okay. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar ketiga-tiga jamrah untuk dirinya sendiri. Okey, ni waktu dia. Waktu dia selepas terbit fajar 11 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Tadi kita melontar Jamratul Kubra saja. Kedudukan Jamratul Kubra mengikut kita laluan kita, dia hujung sekali. Dia hujung sekali. Maknanya kita akan jumpa Sugro dahulu, Wusta, kemudian Kubra ataupun Aqabah. Jangan ada balik nanti, alhamdulillah Ustaz, ini dia Jamratul Kubra, saya ni lapang Ustaz, Allah makbulkan doa saya, saya berdoa supaya Allah mudahkan lontaran saya. Alhamdulillah Ustaz, saya pergi macam saya duduk alam lain Ustaz, seorang pun tak ada waktu saya melontar, saya seorang saja melontar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, syukur meleleh mata dia, syukur alhamdulillah lah bagai. Melontar yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Saya melontar yang pertama tu Ustaz. Memang satu dunia tak melontar kat situ. Waktu tak masuk lagi. Dia pergi melontar, memang orang pergi lah. Dia seorang lah melontar. Jangan silap. Yang lontaran Aqabah tu yang hujung sekali. Bila dia masuk untuk 11, barulah kita mula yang pertama, kedua dan ketiga. Surah, Wusta dan Kubra. 7 biji dan 7 biji mengikut syarat-syarat lontaran tadi. Afdalnya selepas gelincir matahari. Ini sebelah. Kalau yang Kubra, afdalnya waktu duha. Kalau yang sebelah, afdalnya selepas gelincir matahari. Tapi ini ikut kita punya kumpulan lah. Maktab kita pukul berapa kena lontar, kita ikut. Ini laluan jemaah haji Muassim. Ini terowong Muassim dulu. Tragedi Muassim satu terowong saja. Sekarang dia dah buat 2 terowong. Kita kena lalui terowong ni. Mulai terowong Muassim, jemaah haji berjalan kaki ke tempat melontar. Ni tengok ni, 73 mata, 73. Kumpulan 4. Ni budak Arab ni bawa. Kadang-kadang budak negro, budak kulit hitam dia bawa. Ini kumpulan kita. Kita menjalankan kaki. Ini dah habis dah. Sebelah dah habis dah. Waktu kita dah tahlul. Pakai-pakai biasa dah. Pakai biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita masa awal Aqabah tu, kita talbiah. Sebab kita dah lahirak. Talbiah lepas saja kita tahlul tu, kita takbir raya lah. Balik takbir raya. Duduk dalam kemah lepas solat takbir raya. Menangis terisak-isak. Teringat cucu, teringat semua, raya. Perhatian jarak di antara perkemahan di Mina Muassim, Jamrah tempat melontar lebih kurang adalah 2.5 km. Jemaah haji perlu berjalan kaki bulan alik 3 hari. Bulan alik dia ada wall walk letter. Ni jalan. Jadi jalan-jalan tu lengoh naik ni. Macam dekat KLA. KLA dia? Ada yang hantar tu pagi. Kemudian dekat KLA 2. Dia panjang jalan. Dan naik ramai, dia jadi berat slow. Orang jalan kaki laju ni. Tapi naiklah lepas-lepas lenguh kan. Naik atas ni. Dia ada jalan. Ini sampah tak kira lah buang. Sampah, ya Allah. Botol-botol mineral besar lega ni. Kalau lah orang Eropah datang tengok, dia kata apa lah. Sampah. Penuh selera ni sampah. Okey, ni terowong. Nak cerita terowong pun tu tak nampak lagi. Tak payah cerita lah. Ini mana kita laluan terowong. Okey, ni terowong kita. Ni keluar, kita pergi. Ni ada balik. Ni untuk kita saja. Asal belakang ni kita punya kemah. Terowong Masjid. Okey, ni hari kedua pula. Hari kedua kita kena
melontar sebab dah bermalam, malam di Mina kita dah cerita, ha, ni melontar maksudnya kita kena melontar juga tiga-tiga, Jamrud Sugra, Ustaz dan Kubra, 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari, mana terbit terbit fajar 12, masuk waktu dia lepas subuh. Lepas subuh dah masuk waktu. Okey, lepas sarapan, kalau yang duduk di kemah lepas sarapan semua kita geraklah. Ha, jadi kita bertolak pagi. Badan pun sedap, perlu berjalan eh, 3 km. Oh, seronok jalan. Balik lutut sakit, jam. Ha, lutut tak sakit, okey, syok perlu kan. Lepas tu tengok atas tu angin sejuk, tak panas lagi. Ha, tengok, tengok orang bawah apa semua, suasana tangkap gambar eh. Ha, ya, suasana menarik. Kemudian kita habis. Kalau tak melontar, sebelah dia tak melontar, dua belah tak melontar, dia ada lagi masa sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah eh. Okey, abdulnya sama 12 Zulhijjah. Okey. Okey, kafiat nafar awal. Nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Tanpa mabit dan melontar jamrah bagi 13 Zulhijjah dengan syarat-syaratnya. Maknanya nafar awal meninggalkan Mina pada 12 hari bulan sebelum terbenam matahari. Dia maknanya dia berada 2 hari di Mina dan telah melaksanakan beberapa perkara baru boleh dia keluar daripada Mina. Ha? Tak ada dah ibadat dia nak buat, kerana ibadat haji dah tak ada dah nak buat, dia nak keluar. Kadang-kadang ada yang diarahkan keluar. Ya, ada yang diarahkan keluar. Terutama penerbangan-penerbangan awal. Ya, penerbangan awal diarahkan keluar dah. Okey, KT berapa-berapa ni yang matap sekian-sekian, nafar awal. Okey, maknanya kita buat nafar awal. Tak ada jejah apa-apa, tak ada kena dam, tak ada apa semua. Ha, cuma Nabi buat nafar sani. Ha, jadi kita keluar. Cara dia, telah sempurna bermalam ataupun mabit di Mina pada malam 11 dan 12. Kita dah bermalam 11, kita dah bermalam 12. Okey. Kemudian telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrah pada 11 dan 12. Kita dah melontar. Walaupun 11 bulan ni tamat di 13. Kan? 12 bulan untuk lontaran ni dia tamat 13. Tapi kita dah buat. Ha, kita dah buat. Mana kita selesaikan. Ha, maknanya kita nak keluar ni, kita kena buat lagi. Kita tak buat melontaran lagi ni untuk 11 ni. Hari ni dah 12. Petang lagi nak keluar. Ha, buat untuk 11 dan 12. Boleh buat hari yang sama. Ya, buat 12. Maknanya selesaikan kata, contoh dia tak buat lagi akobah. Boleh lagi akobah. Dia kena buat ikut urutan. Buat akobah dahulu. Kemudian dia buat untuk 11. Bermula dengan sugra, ustaz dan akobah. Habis pusing balik, buat balik untuk sebelah, untuk apa ni, untuk yang ke-12 tu sugra, ustaz dan akobah. Okey, dia boleh kumpul hari yang ke-12 tu, tapi ikut urutan. Eh, ikut urutan yang mana dulu. Maknanya itu yang dia panggil tertib, mana dulu. Itu kalau yang kubra tak buat lagi, bermula dengan kubra. Lepas tu baru ni akobah, buat bermula untuk akobah, kemudian untuk yang 11, untuk yang ke-12. Okey, eh, kemudian berkhasat untuk melakukan nafar awal selepas melontar kubra, maknanya akobah, tetapi sebelum lintasi sempadan Mina. Kenapa? Sebab akobah tu yang hujung tu, lepas daripada depan tu, dia bukan Mina. Ha, ngam-ngam jamrah akobah tu, selepas tu dia bukan Mina. Jadi ini, oh, ini problem kalau orang yang dia tinggal di Mekah ataupun ditinggal sebelah Aziziyah, dia duduk hotel depan sana. Orang yang duduk di kemah tak ada masalah, sebab dia akan balik di kemah dia dan dia boleh niat untuk keluar buat nafar awal di kemah dia ataupun dalam bas. Tapi orang yang daripada dia, orang yang duduk di hotel sebelah sana ataupun duduk di Mekah, selepas daripada Jamaratul Kubra tu dia terus balik. Okey, dia ni kena patah balik ke belakang. Eh, jamrah sini kena patah balik belakang, sebab polis dia akan ada atas tu. Jangan ke belakang sangat, dia tak bagi. Sebab dia tak boleh patah balik ulang situ. Dia tahan sini, okey, kita masuk kat tepi. Berdoa dan niat untuk kita keluar daripada Mina, nafar awal bawa kita keluar. Sebab dia kena undur sikit, sebab lepas daripada jamrah tu kubra tu, dia Mina, dia bukan Mina dah, dia
di kawasan Mekah, ya, ataupun dia dipanggil kawasan Aziziyah. Okey, mana ini yang dia kena patah balik. Jangan orang yang duduk apa ni kemah pun dia nak dah niat dah. Dia niat nanti di kemah. Di kemah sesiap dah, bas sampai apa semua. Dan waktu nak balik nafar awal inilah yang paling ujian. Ujian sungguh, sebab waktu tu ramai yang akan nafar awal. Indonesia pun ada yang nafar awal keluar, yang nak balik semua banyak. Jadi bas kadang-kadang tak boleh masuk dekat kemah kita. 1 kilometer kena jalan kat luar. Waktu tu kita boleh tengoklah perangai-perangai macam budak-budak ni. Lari sampai, lari nak naik bas. Sabar je, sabar. Dia tak kira, tak sabar. 3 hari tak berak lah, Ustaz. 3 hari je lah. Dia nak balik lah. Dia tak tahu tu, bas tu kat mana, nak sampai pukul berapa. Kena sabar banyak. Waktu ni, Mina ni lah memang kena sabar. Meninggalkan Mina sebelum maghrib, maknanya sebelum terbenam matahari yang 12 masuknya, 13 tu kita kena keluar. Kalau tak keluar juga, tak boleh nafar awal. Kena teruskan nafasan ni. Tidak berazam untuk kembali lagi ke Mina. Tak ada dah. Mana nak ibadat, bermalam dah tak ada dah. Semua dah tak ada dah. Kalau tujuan lain tu adalah untuk kerja ke dan sebagainya. Ustaz, saya ni ada problem sikit, Ustaz. Macam mana boleh ke saya pergi Mina lagi? Kenapa? Saya dah nafar awal. Pasal? Nak buat apa lagi? Nak buat nafasan ni? Tak ada, Ustaz. Gigi palsu tinggal. Boleh ambil, tak apa, gigi palsu tak apa, boleh ambil. Kan susah gigi palsu tak ada. Nak duduk lagi 2 minggu, nak kunyah makan apa semua, ambil lah, ambil, tak apa. Ini kalau ada nak tujuan ibadat, tak ada dah. Untuk ibadat dia buat nafar awal, nafar dia nak melontar ke, tak ada dah. Dia tak ada niat dah, dia balik lah. Ok, ini kafiat nafar awal. Kalau dia nak teruskan 13, dia kena bermalam nak 13 dan melontar untuk 13. Okey. Jemaah haji yang terus bergerak meninggalkan Mina dari kawasan melontar terus ke Mekah, selepas selesai lontaran jamrah kubra pada 12 tanpa pulang ke kemah semula, hendaklah memastikan qasab untuk nafar awal diniatkan sebelum melepasi bumi Mina. Macam tadi saya cakap, disyorkan setelah melontar jamratul kubra pada 12 Zulhijjah, sila berundur untuk membaca doa di kawasan yang berhampiran jamratul wusta, belakang sikit, doa dan niat untuk keluar. Okey. Pada kebiasaan jemaah haji yang pulang semula ke kemah Mina, hanya perlu kawasakan untuk laksanakan nafar awal semasa di kawasan kemah atau sebelum bas bertolak meninggalkan Mina. Cukuplah dia kawasak di kemah dia, sebab dia akan patah balik ke Mina, dan kemudian dalam bas tu dia kawasak untuk keluar daripada Mina. Ini kalau yang tinggal bukan di kemah, ditinggal di hotel ataupun berhampiran dengan Mina, sebab dia keluar hujung Jamaratul Kubra tu dia dah kawasan Mekah, bukan kawasan Mina. Okey, ini untuk melontar yang 13, dia tak buat nafar awal, dia buat nafar sani. Tujuh biji sama juga semua, bermula jamratul sugra, busta, kubra, masuk je pun selepas terbit fajar dan terbenam sebelum terbenam matahari, dia singkat saja. Singkat saja masa dia sebelum terbenam matahari 13 ni, dan nak kena lontar. Afdalnya selepas gelincir matahari. Okey, kaedah wakil melontar. Sebelum mewakilkan orang lain untuk melontar, pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan dan pembimbing ibadah haji. Okey. Orang yang dikecuali melontar ni, dia uzur. Uzur. Sebab dia memerlukan jalan. 3 kilometer. Nak jalan tu, keupayaan kita nak jalan tu. Kita boleh fikirlah 3 kilometer kita nak jalan ni, upaya ke tak upaya, 3 pergi dan balik. Okey, mari buat pengesahan. Doktor setiap maktab ada doktor. Bagi tahu saja, kalau bilang ada bagi tahu, kita akan panggil doktor, sahkan. Barulah dia ni boleh wakil, dia tak wajib pergi. Dia boleh wakilkan. Kena sahkan doktor dulu. Jangan ambil doktor dalam kumpulan kita tu. Kita hang tak mampu ni, hang ni tak apa tak apa, hang tinggal. Dia pula suruh kawan dia tinggal. Buat pengesahan doktor. Yang afdal melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakili orang lain. Jika menerima wakil orang untuk melontar, perlu mendapat persetujuan dan izin orang yang diwakilkan terlebih dahulu. Kita kena melontar dahulu kalau menerima wakil.
hanya boleh diwakilkan lontaran apabila masuk waktu melontar pada hari tersebut. Masuk waktu maknanya masuk waktu 11 lepas terbit fajar barulah wakilkan. Ni mat wakilkan hang untuk melontar aku untuk hari 11 ni. Okey, pergi. Cukup pun sekadar apa ni, kalau orang tu diamkan untuk mak kita ke apa, mak ni saya lontarkan untuk mak untuk 11 ni. Okey tu. Macam kat nikah lah juga kan. Aku nikahkan akan dikau Ahmad bin Abu berwakil wali ayahnya akan daku dengan mas kahwinnya. Ada apa menikahkan dengan sian-sian dengan wakil wali ini? Tunai saya terima. Cukup lah. Yang lebih-lebih kadang ni buat saksi lebih-lebih. Tak sah dia kata. Sah lah tu. Aku terima macam tu juga. Mak saya wakilkan untuk ni buat juga. Wakil lah tu. Akad lah tu. Kita serah tugas lah. Maknanya hari tersebut wakilkan. Kecuali bagi jemaah haji sakit yang suka untuk bersamanya. Dia duduk kat tempat lain. Dia memang dah tak ada kawasan situ. Dia tahu kawasan itu tak ada. Dia memang uzur lah. Kata terlantar pakai oksigen, bok apa semua ni. Kata ni dia wakilkan sekali. Tapi yang berada di Mina tu dia kena hari-hari kena wakilkan. Kerana lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Lontaran kecuali bagi kes pesakit yang berada di tempat lain seperti di atas tadi. Jadi kalau nak wakilkan, nak menerima wakil hari tersebut, masuk waktu esok 12 lepas terbit fajar baru wakilkan. Tak tahu kukul dia sihat, dia boleh jalan. Okey, itu dah tak mampu baru dia serahkan. Yang uzur saja yang sakit yang uzur, yang tak uzur tak boleh. Dia kena pergi. Ada seorang suami ni dia uzur buat rawatan, berada terlantar ni, dia pun panggil orang wakil. Ni wakilkan saya dan isteri saya. Isteri dia elok. Dia wakilkan untuk isteri dia. Isteri dia tu tak tunaikan apa ni lontaran tanpa uzur. Sebab dia duduk situ tak ada masalah. Sebab dia kemah lelaki, ada orang jaga apa semua, tak perlu orang perempuan jaga, dia boleh pergi. Dia wakilkan sekali isteri dia. Dengan isteri dia pun tak pergi. Isteri tu kena dam. Jadi yang uzur saja. Sebab tu kena ambil doktor untuk sahkan. Boleh mewakilkan lontaran melalui telefon atau SMS dengan syarat kedua-dua pihak maklum dan faham akan maksud yang dihajatkan. Perhatian, tidak dituntut solat hari raya Aidiladha secara berjemaah semasa di Mina. Tak ada, kita tak dituntutnya. Jangan tanyalah solat raya, kita tak buat solat raya ke? Tak perlu. Kita orang haji ni tak perlu. Tidak dituntut solat jemaah semasa di Mina kerana tidak ada yang bermukim. Tak, situ memang kawasan kita pergi memang tak ada penempatan orang. Tak ada orang tak diwajibkan solat Jumaat. Puasa hari wukuf hanya disunat kepada orang yang tidak mengerjakan haji, orang sini. Orang kat Malaysia saja puasa pada hari wukuf. Kita tak, orang yang kerja haji tak perlu. Okey, perhatian inilah papan tanda jamrat, bukan takungan jamrat. Jangan melontar papan tanda. Sini kot dia lontar kat bawah ni. Tak tahulah, sebab kalau tabung haji buat macam ni mungkin ada kes kan. Kat mana lontar? Tu, saya lontar lah kat situ. Dia kata ni tempat dia. Memang pening lah. Okey, ini sugro. Dia ada tulis bawah atas sugro. Ini ustaz. Dia ada tulis. Ni kubro. Tulis. Perhatian, Mina adalah tempat yang banyak menguji kesabaran dan ketahanan mental fizikal jemaah. Tu kena siapkan mental dan fizikal. Siap sedia . Dia kena ramai orang. Ni yang saya kata naik bas ni berebut-rebut. Naik bas berebut-rebut, riuh rendah. Yang turun kawan yang ambil tempat dia duduk tak mau bangun. Saya dah cop dulu tadi, dia letak beg-beg letak kat bawah. Bukan nak balik kan. Rupanya balik nafar awal ni kadang-kadang petang baru sampai, keluar pagi. Jalan jam, tak boleh masuk. Duduk dalam bas dengan panas, dengan apa semua penuh. Bas yang berdiri-berdiri yang tak larat dah duduk sandar kat orang. Nafas ni dia lega sikit. Nafas ni kadang-kadang pas terus sampai kita balik-balik melontar dah ada dah bas. Sebab orang dah habis dah keluar. Ustaz, saya tak mau balik lah, saya tak mau keluar lagi, saya nak duduk lagi 14. Boleh duduk lah, duduk sorang-sorang.
Tak ada siapa pun tak ada harap. Eh, duduk seorang-seorang kat situ. Ataupun dia tak mau, orang suruh dia punya kumpulan dia, maktab dia keluar nafar awal, dia tak mau keluar, dia nak duduk buat nafar sami. Duduk seorang-seorang sebab satu maktab tak ada. Semua keluar. Ada seorang-seorang ni. Ha, ini banyak sabar sesuatu tanda di Mina. Ha, banyak sabar. Tanda di Mina lah sesuatu tanda dia. Ini tanda laki kita dan perempuan. Ha? Ini perempuan ni? Sebelah-sebelah. Tapi selalunya, orang perempuan, dia ambil tanda laki. Orang lelaki, dia tak boleh nak pergi tempat perempuan. Nak mampus. Tapi perempuan, mula dia ambil satu tanda. Beratuk sebelah. Lepas tu, kawan ni sebelah, kawan tu pergi beratuk pula sebelah ni. Tanda laki. Lelaki tak berani beratuk belakang dia. Selalu dapat kat perempuan separuh. Nah. Lepas tu, hak sebelah tu, dia ambil yang sebelah lagi. Hak lelaki tak berani nak beratuk. Ni tak tahan tengok dia kecil ni sini. Tak tahan lah tuan-tuan. Tak kira dah kawan dia lambat duduk dalam dia. Kawan dia tunggu. Kawan dia duduk tengok. Ni tengok ni berebut lah. Oh, inilah kena sabar. Suasana di sini kena sabar. Mina jauhi sikap begini dan jaga kebersihan. Tengok. Ni ayat kencin ni nampak ni. Ni ayat kencin dia lepak lah. Ni pisau belik. Kalau kena luka orang, jagalah kebersihan. Cukup-cukup juga. Buat lapik sikit, kutip. Bumi Mina ni tanah haram. Tanah haram, bumi Mina. Jagalah kemuliaan dia. Kita ni main ikut dah kita lah. Cukup-cukup. Ni kencin, main kencin ni tak. Tepi-tepi tu. Mula-mula syok lah duduk kat tepi tandas. Oh, kita dekat tandas. Kita boleh pergi awal. Hari kedua. Hari pertama, hari kedua dah bau. Dia nak cin. Bau hancin. Siapa ni? Hang ke? Bau taik dia ni. Rupanya belakang ni ada satu taik. Dia berberak kat belakang. Apa nak jeruih? Tak ada orang jeruih lah. Ya. Atuk tengok rambut ni. Berselerak ni. Dengan pisau belik dia buang macam tu saja. Kena kaki. Belah kaki tu. Selerak ayak ni. Antara ni ayak-ayak. Ayak kencin. Nampak ni, ayak kencin. Buih lagi. Baru lagi ni. Ustaz, tak apalah ustaz nak buang ayak kencin tu ustaz. Tapi kami nampak daripada dalam. Ni siang, dia matahari pantulan sana. Nampak tu. Duduk tengah hari bunyi kerrrr. Masih apa? Tu dia nampak ayak duduk buang dalam botol. Tak apalah, pergi buanglah dalam longkang, pergi letak kat sebelah ni. Lagi orang sepak. Tak tutup. Tapi itulah demi Mina. Itu sikaplah, sikap kita. Memanglah tak tahan, buanglah. Buat macam mana kan? Tahan, memang ada orang tak tahan, tapi janganlah buang macam ni. Buanglah di longkang ke apa kan? Habis. Habis dah. Okey. Kita akan sambung minggu depan. Insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik itu mungkin kelemahan diri saya sendiri.